dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPAN tahun 2016 Provinsi Aceh dimulai. Dari 88 miliar menjadi 1,02 triliun. Kemudian Aceh Barat dari 84 miliar menjadi 209 miliar. Demikian juga seperti Aceh Utara yang naik sebesar 250%, yakni dari 107 miliar menjadi 431 miliar. Demikian juga daerah-daerah lain seperti Kota Sabang, kemudian Kota Langsa yang meningkat sangat tajam. Dan keberhasilannya memperoleh dana insentif daerah dari 23 kabupaten yang menerima dana ini berjumlah 12, yaitu Kabupaten Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Timur, Utara, dan Biren, Pidi, Banda Aceh, Langsa, Lok Semawi, Nagan Raya, Kedan Meriah, dan Sumsel. Keseluruhan atau ke-12 kota ini, kabupaten-kota ini memperoleh dana insentif dari pemerintah daerah karena keberhasilannya membawa kemajuan daerah. Antara lain, yang memperoleh dana yang relatif besar adalah Kota Sumsalam sebesar 43 miliar. Kemudian diikuti oleh Kota Langsa 42 miliar dan Kota Aceh Besar, Kabupaten Aceh Besar sebesar 39 miliar. Kemudian dana alokasi desa yang tahun ini meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, dari 1,7 triliun meningkat jadi 3,8 triliun untuk Provinsi Aceh. Kenaikan ini berikutnya Bandar Meriah. Terima kasih. Pada hari ini kita berkumpul untuk menghadiri penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran yang disingkatnya DIPA tahun 2016 kepada para pimpinan lembaga vertikal dan para bupati dan wali kota se-Aceh sebagai tindak lanjut atas penyerahan DIPA oleh Presiden kepada pimpinan lembaga negara, para menteri dan para gubernur yang berlangsung di Jakarta 14 Desember yang lalu. Adapun anggaran untuk lembaga di tingkat provinsi dan kabupaten kota di Aceh menurut DIPA APBN 2016 berkisar 47,1 triliun rupiah, lebih besar dibanding tahun 2015 yang berkisar 28,3 triliun. Secara khusus, peningkatan signifikan terjadi pada dana desa yang mencapai 3,829 triliun rupiah, naik 125% dibanding tahun 2015 yang berkisar 1,7 triliun.